Setelah penyidikan terhadap dua pelaku pemeran video asusila Kebaya Merah, polisi kembali menangkap satu orang perempuan lain. Meski tidak ada di dalam video Kebaya Merah, perempuan berinisial CZ tersebut diketahui juga ikut dalam memerankan video asusila bersama AH dan ACS di video lain. CZ merupakan seorang mahasiswi kelahiran Denpasar dan ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. CZ ikut ditangkap karena terdapat salah satu video dirinya bersama AH dan ACS yang juga telah terjual ke pemesan. Orang tersebut, ya, ACS dan AH dan CZ ini membuat konten bersama-sama, ya, istilahnya trisom, ya, trisom. Kemudian disebar melalui beberapa akun, ada yang melalui akun Twitter, kemudian juga disebar juga melalui salah satu media sosial lainnya, diantaranya adalah Telegram. Ya. Polisi terus memeriksa AH dan ACS pemeran video Kebaya Merah. Dari pengakuan AH, ia telah membuat 92 konten video asusila selain Kebaya Merah dan dijual ke media sosial. Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk siapa pemesannya.